Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Ashraf. Adakah anda semua tahu tentang penyakit hiperkolesterolemia? Jika anda kurang pasti, biar saya terangkan. Hiperkolesterolemia adalah keadaan di mana kolesterol dalam tubuh manusia telah melebihi tahap normal dalam darah. Salah satu sebab peningkatan kolesterol dalam darah berlaku kerana mengambil pola makanan yang tidak sihat. Contohnya, makanan segera, keju, makanan berminyak dan sebagainya. Penyakit hiperkolesterolemia ini tiada simptom yang tersendiri. Jadi, penyakit ini sangat berbahaya kepada manusia. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah tonton video ini. Selamat menonton! Ini Adam. Adam seorang yang suka makan makanan tinggi lemak. Sebagai contoh, makanan segera. Disebabkan Adam mengamalkan pemakanan yang tidak sihat dan gaya hidup yang tidak aktif, Adam akhirnya mengalami obesiti. Makanan yang dikunyah akan masuk ke dalam perut di mana makanan berlemak akan dicerna oleh enzim lipase. Proses pencernaan lemak berterusan sehingga ia tiba di usus kecil. Ia menjadi komponen asid lemak yang dapat diserap ke dalam dinding usus melalui struktur villi dan akhirnya dihantar ke saluran darah. Di dalam saluran darah, komponen lemak akan bergerak dalam bentuk lipoprotein, contohnya LDL. Akibat daripada pemakanan dan gaya hidup yang tidak sihat, kandungan LDL yang tinggi boleh menyebabkan berlakunya endapan di dalam dinding pembuluh darah dan akhirnya membentuk plak. Keadaan ini dinamakan aterosklerosis, yang mana pengaliran darah terhalang dan memberi kesan buruk kepada jantung. Sebahagian otot jantung boleh rosak dan mati akibat dari kekurangan bekalan darah. Jika Adam tetap mengambil makanan yang tidak sihat, mungkin ianya membawa padah pada jantung dan dirinya juga. Jadi, mari kita tengok apa yang akan berlaku kepada diri Adam. Anda semua dah tengok kan apa yang berlaku. Begitulah nasib Adam. Jika anda makan makanan yang tidak sihat dan tidak mengikut pola makanan yang betul, nasib anda mungkin akan sama seperti Adam. Selain daripada serangan jantung, ia boleh menyebabkan seseorang itu terkena strok dan penyakit jantung koroner. Saya suka mengingatkan bahawa penyakit hiperkolesterolemia ini boleh dihidap tanpa mengenal usia sama ada tua atau muda. Sebagai langkah berjaga-jaga, anda disarankan membuat pemeriksaan kesihatan 6 bulan sekali di hospital atau klinik yang berdekatan. Lakukan aktiviti fizikal dan mengamalkan gaya hidup sihat. Thank you.